jalan duluan loh, gua nggak tahu tempat stasiun kotanya. Ya nanti di depan saya. Lewat Tamrin kita. Nggak bisa, Tamrin nggak boleh motor. Oh iya. Jadi jalan. Jalur lambat nggak boleh juga ya? Nggak boleh juga. Oh berarti kalau lewat Tomang kita berarti. Lewat Tomang, lewat Biak, masuk Gajah Mada udah.
Mau lewat Pondok Indah apa Tanah Kusir, Pak? Jangan Tanah Kusir, saya Pondok Indah, Pak. Berarti kiri Tanah Kusir ya? Masuk. Masuk Pondok Indah, saya arteri parah. Sudah belok kiri Tanah Kusir. Oh, lu dari depan ya? Iya.
Halo. Intercom requested. Halo. Ya. Yeah. Ke belakang gua. Lewat di belakang. Gandaria. Lewat Gandaria. Enggak, terus aja arah dari Pondok Indah. Enggak, kita di sini ke kanan atau lurus? Lurus. Sampai okay. Pejompongan, lu turun di Pejompongan tau kan? Oke. Okay. Pejompongan terus lewat Kompas terus nanti lu masuk Slipi. Terus kita ke arah Tomang.
Halo. Ya. Halo. Sampai Kompas. Hah? Kompas. Oh, gua di belakang Kompas ya. Oke, oke. Berarti di depan belok kiri ya? Ya, masuk Sipi ya, Sarman, terus lu masuk Tomang, masuk ke itu. Ke Cemada. Ya, oke.
Di mana, Bud? Perempatan Slipi. Oh, lu di depan. Iya. Ini di belakang lu nih. Lampu merah. Aduh. Pegel ya. Macet, pegel, panas. Itu pegelnya apa? Kopling kan? Iya. Sama pahanya panas tuh. Makanya mesti cari tukang kulit, suruh lapis kulit di celana kita, selesai kan tuh. Oh gitu? Iya, daripada lu beli-beli yang gak karuan, lu pilih celana favorit lu, cari tukang kulit, suruh dia jahit, polanya lu tentuin di tempat pantat sama itu. Udah jadi koboy kan, enak lu. Bikin beberapa pasang. Atau bikin celana pendek kulit aja ya? Yang Atau terserah, pokoknya udah sampai sana udah custom lu punya itu. Yang depan doang, selangkangan aja. Iya, kalau gua pengennya celana panjang gua dilapisin. Jadi gua bisa pakai kayak koboi kan ada tuh koboi celana koboi tuh. Nah. Iya. Masuk tomang kita, Bud. Ya. Jangan ke sana, ini muter nih. Awas ada polisi. Sini aja.
Lolos Temang. Gimana, Bud? Udah turun jembatan yang jalannya jelek. Kita jangan sampai Harmoni ya, Harmoni macet di Cideng gitu. Nanti kita lewatin Cideng dulu. Gua udah lewat lampu merah Biak nih. Lurus aja. Lampu merah pertama lurus. Lampu merah pertama lurus. Nanti kan ketemu rumah sakit apa? Lampu merah kedua Cideng lurus ya. Lagi. Lurus lagi terus. Baru lampu merah 3 baru belok kiri, AM Sang Haji. Oh, AM Sang Haji, oke. Angkat telepon pencet apa sih? Pencet tombol belakang. Ya. Yang kecil itu ya? Ya. Sekali doang kan ya? Sekali aja. Ini lampu merah sini, kiri. Lihat gua nggak? Ah, dia sini. Yeah. Ini AM Sang Haji ini. Soalnya ini belok kanan, yang lain nggak boleh.
Sini lurus apa kanan? Kanan, kanan. Mau lurus nggak boleh kan? Oh iya benar. Ini yang tembusannya habis Gajah Mada Plaza ya? Iya, kalau ke sana ke Tapang itu lo lurus. Ini kan ke sana lu udah Gajah Mada. Depan lu ini Jalan Hasyim Asari namanya. Oh. Ini kalau lu lurus itu jalan melintangnya ke Tapang. Iya, lu bukan anak kota ya? Bukan. Oh. Daerah sini udah gak ngerti nih. Waduh, gimana lu dibawa ke jalan kemurnian, kejayaan, apa namanya, kedewasaan, kesejahteraan. Ya ada Google Map lah. Tapi banyak bakmi enak di situ. Bakmi B2. Ya semua rata-rata mengandung B. Kantor gua dulu kan di itu di sini nih, Gajah Mada Hasyim Asari, sebelah sana King Foto. Ini kalau di helm gua nih kepala gua mulai sakit, berarti ada yang enggak benar ya. Ya, kemungkinan dari atas tuh terlalu mepet, ketarik-tarik kepalanya apa? Rambutnya. Iya. Digoyang-goyang, diputar-putar Pak biasanya, Pak. Itu tadi si Maikun kali itu. Mana? Ya telepon gue. Oh, udah sampai mana dia? Belum sempat gue angkat. Oh. Awas naro handphonenya bisa jatuh tuh di situ. Di saku jaket. Yeah. Gua kancingin. Apa sih coba? Iya. Yeah. Ayo. Oh, ini jalan masih Roxy ya? Iya. Oh, iya. Belakang lu Roxy, sini udah Gajah Mada ini depan. Udah pengadilan sebelah kiri lu. Ini benar-benar stasiun Biosnya kan, kota kan? Iya, kita muterin. Tahu, muterin yang ujung paling ujung situ kan? Iya, jadi kita muterin apa? Kota tua dulu.
Bandung gahar banget dari belakang ya. Tapi Bandung enak juga bud. Kalau nikung. Aduh. Ini di foto gak sama mereka nih? Mestinya sih iya ya. Ya kita foto aja nanti. Dibungkus pakai apa? Busa? Kalau gak busa paling ya kardus-kardus itu ya. Ijo. Ya. Ini lewat kanan boleh kali ya? Boleh, boleh, boleh. Sangat boleh. Itu buat orang yang terus ke arah Ancol itu. Minggir kiri pak, habis BNI langsung ke kiri pak. Oh. Hmm.
Nah, lu di depan deh. Ayo,